Halo guys, kembali bersama gue di channel Will Mikun. Hari ini gue mau mention anime lagi. Jadi gue di musim summer 2023 adalah layar-layar gitu. James Marion yang bisa bilang Hiroto punya rencana gitu kan untuk menyingkirkan Sarasakawe gitu kan. Jadi dia harus mengalah atau bisa dibilang kalah dari keluar dari gamenya gitu kan. Nah makanya ini gue penasaran sih apa yang mau diserang gitu kan dari Sarasakawe ini yang cukup meresahkan gitu bagi para pemain game nanti gitu. Nah kita lihat apa yang jadinya di episode 10 kali ini. Tunggu gue bilang lagi langsung episode 10 dari layar-layar. Let's go. Oke, tunggu gue bilang lagi langsung ke episode 10 dari layar-layar. Let's go. Ada pesawat lewat men. Jam segini anjir. Ya emang deket sih sama penerbangan juga kan. Ya 10 km, gak ada yang 5 km, 10 km lah. Deket sama penerbangan itu makanya kelihatan deket banget nih dengan. Let's go. Kenceng banget. Kenceng banget. Kenceng banget. Ya, itu rencana dari doi ya. Memang meresahkan mungkin. Seratus wajah aku. Meresahkan emang. Gak ada apa dulu. Anime ini makin turun gitu kan. Gue sangat memahami dan gue sangat paham banget apa yang membuat ini anime turun sebenarnya sih. Yaitu konsep gamenya emang tidak dijelaskan dengan baik sebenarnya sih. Gue setuju soal itu gitu kan. Sama satu lagi sih sebenarnya sih. Ecchi-nya nggak kelihatan untuk anime ecchi gitu kan. Mereka mengklaim anime ini ecchi gitu kan. Dan akhirnya mengubah di pertengahan kalau ini nggak ada ecchi-nya gitu. Gue inget banget kok di Mal itu ada ecchi-nya sebenernya. Di awal-awal episode. Tapi sekarang dia dihapus sama mereka gitu kan. Dan gak ada ecchi-nya gitu kan. Jadi cuman strategi game, harem, sama... Itu doang sih. Kita panik dulu. Bisa ada gara-gara ada gambar dari GBG. Oke. Ada pemberitahuan. Pahlawan dari budaya. Oke. Karena di ya dipaksa dan ditekan. Maksudnya. Udah ada ini ya, ada apa ya, kayak bahasanya kayak pengurangan lah ya, pengurangan penurunan grafik tadi. Oke. Sebenarnya salah juga sih. Iya.
bilang didesak gitu kan, didesak. Oh, besto ya kan, tempel-tempel ya kan. Gitu buat Shinohara gitu. Kalahkan, kalahkan. Ah, oke. Okay. Let's go. Nggak bosenin aja lu ngeliat Sarasa aja, mukanya enak banget liatnya. Apa Gimeji gitu. Jadi gue nggak ini, nggak milih di antara mereka gitu. Mereka berdua the best. Duh. Kenapa ada doi? Kenapa ada doi? Kenapa ada di, kenapa ada Meiji? Kenapa ada di Meiji? Wah ini. Gila sih, enak ya. Anget banget rasanya gitu. Lagi ada Meiji di tengah ya. Kiri gaya Toya. Mizutani saya. Kugi Obe. Tapi masalahnya dia bisa nyamar jadi banyak orang gitu kan, nggak ketara gitu, susah gitu, harus dipancing dulu gitu. MTCG oke, jadi Hiro itu ngutusan untuk ikut MTCG gitu ya. Kebunuh kan emang. Bos terakhir, bos terakhir, ngeri. Ya, ini kayak semacam recall, balik lagi ke astral. Bakal Shinohara. Let's go. Asal hari keempat pagi. Oke. Mass trending game card.
dia berubah jadi kucing gitu. Yang kan level pendamping magis kita yang ter... Oh, oke. Iya. Iya sih. Jadi kartunya naik. Lu beli kartu lu naik gitu. Naik level. Aduh, siapa lagi nih? Siapa? Iya siapa? You, what are you? Oh, oke. Lupa dia, lupa. Gue juga lupa. Buset. Oh ini ya nih, kalau ini belum belum lama nih, kemarin, habis kemarin nih. Iya. Ya. Selamatkan. Oh, oke. Ya, kan bilang sama. Oh. Wow, langsung. Gue pikir bisa langsung langsung level di atasnya gitu. Anjir, benar-benar duel dong. Ada menambah dia, oke. Anjir, bener-bener. Wih, kayak Yu-Gi-Oh, anjir. Sama. Oke. Cepetin langsung level 13 ya. Karena kelipatan level 7 sama level 6 jadi level 13 gitu. Gak begitu konsepnya gitu kan. Tapi ya itu, ternyata gak bisa lebih dari melawan level yang lebih tinggi gitu. Harus sejajar. Atau level harus sama gitu.
Banyak banget. Jadi lama-lama naik levelnya makin naik, makin naik, makin naik kan. Oh sini kah? Oh. Kupikir Sinoa tadi. Bukan ternyata. Jelas. Eh, iya. No, gue pikir no, mirip banget soalnya. Ya mirip, mirip, mirip sih. Emang. Bukan, tapi bukan. Sumugi. Siapa lagi nih? Yang bilang ngasih itu lagi. Anjir. Dia masih masih penasaran aja. Oh, raja terakhir si loli-loli kita, ya kan? Ya, si Zina. Oke. Naga dong. Gue pengen tahu dia ngeluarin apa. Gak tau sih, ini orang nih nekat kayaknya sih. Kalah kayaknya, kayak feeling gue kalah nih. Cukup ini ya, cukup besar gitu ya. Levelnya udah gede juga. Gue pengen tahu nih level berapa nih. Beruang kepala tiga kah? Oh, oke. Okay. Tapi nggak di nggak di spill levelnya coy. Iya, Sina nggak spill levelnya itu. Pulangnya dia bos. Ya nekat ini. Ini definisi nekat sebenarnya sih. Ya ini definisi nekat sih. Makanya kan kalah juga ya. Gue penasaran level berapa gitu. Iya. Levelnya berapa gitu loh. Tadi kan si orang tadi kan level 33 gitu kan. Nah ini gue penasaran ini level berapa gitu loh. Si Sina ini. Heavy banget nih. Di bawah nol. Oh. Malah lebih buset. -9. Oh, yes.
Oh, berarti masih di bawah tadi. Kalah ya. Jadi sempurna dengan laki. So easy ya. Gue pikir. Lucu banget sumpah. Guru Milait. Oh, oke, okay. Langsung di judge. Langsung di judge. Langsung di judge. Ya. Oke, okay, let's go. Ternyata bener dugaan. Ding 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 ding. It's back. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ini apa yang terjadi seperti di episode 1 gitu kan. Alright. Ini plus minusnya nanti gue bakal kasih tau sih. Ya, banyak yang akhirnya koalisi gitu kan. Banyak loh. Lumayan loh. Lumayan loh ada 5. Ya, ada 5. Let's go. Ya, jadi ya ini yang terjadi seperti ini sih. Intinya si Shinohara recall atau balik lagi ya kan, karena bisa memenangkan sebuah game MTCG gitu kan, dimana bosnya atau final bossnya adalah si Shina gitu kan, Kikurumi Light, yang ternyata dia ini yang langsung dijudge kalau ternyata dia ini adalah pemilik wajah, status wajah gitu kan. Jadi itu emang sudah ini sih sudah disus dari awal gitu kan, kalau memang Kurumi Light ini adalah orang yang berbahaya gitu kan. Dan ternyata emang benar, emang Doi ini adalah orangnya gitu yang mempunyai status wajah. Cuman itu sih mungkin yang plusnya di sini adalah menurut gua itu dari segi apa ya, kayak dari segi grafik menurut gua tetap stabil, bagus. Jadi memang untuk ukuran
geektoys gitu kan. Memang kadang kan gue suka mikir pernah ada naik turun naik turunnya gitu kan. Tapi is fine, menurut gue ini semua anime itu wajar gitu. Tapi menurut gue untuk anime layer itu konsisten man. Jadi makanya gue ngerasa tidak ada yang goyang dan merasa tidak ada yang masalah gitu ya. Mungkin mungkin ini sih kayak karakter-karakter NPC-nya kayak masih ada tempelan border gitu kan, tinggal jadi kayak kelihatan cuman ditempel aja gitu kan. Tapi kalau sisanya kayak orang-orang penting tetap diperlakukan seperti baik gitu kan secara penggambaran. Tapi mungkin untuk minusnya untuk episode ini menurut gua, jadi lebih ke dimana game itu terasa mudah sekali men, sangat mudah sekali gitu. Sempat gua berpikir kalau tadi kan Shinohara sendiri kan dapat level 30 gitu kan. Tadi sebelumnya yang pernah dilawan oleh Shina itu kan level 33 gitu kan. Nah sedangkan yang dimiliki Shina sendiri level 99 gitu kan. Nah tadi gue pikir kalau si Shina itu level 99 ya kan, mungkin lebih masuk akal gitu kan. Jadi menerfkan atau bisa membuat musuh itu akhirnya menurunkan levelnya jadi level 30 juga sederajat, akhirnya Shinohara menang. Tapi yang gue bingungin tadi kan si Shina bilang kan level minus 99 gitu kan, ya seharusnya kan Shinohara lebih diunggulkan kan tanpa harus menggunakan cara curang gitu kan. Jadi makanya itu yang gue bingungin sebenarnya sih. Jadi yang salah ini gue yang salah nangkep atau emang mereka yang membuat peraturan ini kayak semacam membuat itu jadi lebih mudah gitu. Seperti itu. Jadi makanya, jadi kan kalau logikanya kalau angka plus sama minus ya kan lebih banyak plus dong. Seperti itu. Nah, mungkin emang hitungannya mereka tuh beda kali. Gue juga nggak tahu. Tapi emang mungkin gue yang nggak fokus. Tapi dia seperti itu. Jadi harusnya kalau misalkan mungkin ya, harusnya kalau misalkan tadi Shina itu level 99, terus si Shinohara level 30, terus si Kaguya itu menurunkan levelnya dengan cara curang dan akhirnya sama-sama 30 juga, terus di mereka battle dan Shinohara menang, jadi itu lebih masuk akal gitu kan. Tapi tadi minus 99 men, jadi makanya gue sampai sekarang masih bingung. Mungkin boleh isi di komentar apa yang dimaksud gitu kan. Tapi itu sih dari minus minus yang terjadi di anime ini gitu kan. Dan gue kenapa gue nyaman banget nonton anime, karena ngerasa bahwa ya gue enjoy aja gitu loh. Walaupun game-gamenya itu semakin rumit dan game-gamenya sini makin sulit untuk ditebak gitu kan. Tapi itu cara mereka ngejelasin tuh menurut gue masih terlalu terburu-buru gitu kan. Jadi memang harus lu nonton berkali-kali gitu, untuk bisa memahami game tersebut. Tapi itu, jadi gue ngerasa bahwa apa yang dijelaskan di layar-layar ini tetap terburu-buru gitu menurut gue, untuk orang yang menonton sekali gitu. Jadi kan kayak gue nih, kayak gue kan gak mungkin dong kalau gue nonton dulu terus gue react kesannya fake gitu kan. Jadi makanya gue harus nonton dulu, biarkan apa adanya, biarkan gue menilai secara apa adanya. Gak apa-apa kalau gue di hadapan kamera gue yang gak ngerti sama sekali, bahkan blank. Jadi biarkan itu aja gitu loh, biarkan aja seperti itu. Jadi ketika nanti gue udah upload, baru nanti gue nonton lagi gitu kan, untuk memastikan apakah hal-hal yang gue tadi pikirkan itu benar apa enggak gitu. Nah kalau misalnya gue tetap salah juga, mungkin teman-teman komentar bisa lebih paham tentang itu. Jadi makanya itu sih yang sama ini gue selalu lakukan untuk lain-lain gitu kan. Semua sama seperti anime dan game pada umumnya gitu. Tapi menurut gue seperti itu sih. Jadi itu yang menurut gue lebih make sense sih kenapa layar itu semakin turun, karena satu, gamenya terasa mudah untuk dikalahkan, tapi gamenya juga sulit untuk dilakukan gitu. Nah itu sih yang membuat layar itu jadi semakin turun ratingnya gitu. It's fine gitu, jadi nggak masalah sih. Itu menurut gue suatu hal yang normal untuk dinilai gitu kan, untuk anime-anime yang alurnya itu sulit untuk ditebak gitu. Seperti itu. Ya itu aja dari gue. Yang pasti jangan lupa subscribe dan komentar kira-kira anime Samar Pagi yang kalian suka bahas. Aku suka kalau sudah di-subscribe dan dikasih agar lo tidak kena kering gue. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye.